mantan media yang saya hormati, bahwa hari ini berlangsung dan selesai musyawarah musyawarah luar biasa pagi, di mana agendanya pula yaitu merubah nama organisasi dari Persatuan Artis Musik Melayu dan Indonesia PAMI menjadi Persatuan Artis Dangdut Indonesia atau PAMDI. Hal ini kita tetapkan dalam rangka penyesuaian aktivitas musik dangdut ini. Ketika kita pada beberapa tahun yang lalu mengusulkan dangdut untuk menjadi heritage warisan budaya tak benda dari UNESCO, maka ketika kita ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa PAMI sebagai penyelenggara pengusung musik dangdut ini telah diterima oleh Kemdikbud, kemudian ada saran dari Departemen Kebudayaan agar menghilangkan kata-kata Melayu dan kata Melayu sehingga menjadilah PAMDI dari PAMDI, karena untuk menghindarkan kerancuan ketika ada kata Melayu, dan juga untuk lebih menyesuaikan lagi bahwa dangdut sejak tahun 70 hasil revolusi itu memang menjadi satu genre baru di Indonesia ini yang telah ditetapkan oleh Departemen Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia yang kemudian akan diusung ke UNESCO. Seperti itu dan terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Baik, kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan satu, kalau tidak ada Ketum akan melanjutkan aktivitas ke Indonesia. Apakah cukup dengan press release atau akan ada pertanyaan? Ada satu, oke. Okay. Ya, Pak Haji mungkin langsung aja langsung ya, oke. Baju mungkin yang lain nggak kedengeran nih. Baju mungkin ini kan di tahun akhir tahun ini kan menjadi legalisasi dangdut sebagai menjadi warisan Indonesia. Nah, iya. Nah. Bagaimana untuk kelanjutannya dangdut di kancah internasional sendiri, Pak Haji? Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa PAMI ini sudah ada cabang di Amerika Serikat. Bahkan PAMI Amerika Serikat sudah mengadakan beberapa kali festival musik dangdut. Tentunya dengan dangdut ke UNESCO, insyaallah dangdut akan semakin berkembang di dunia internasional. Kita harapkan bahwa dangdut buat UNESCO akan menjadi start daripada dangdut global secara terang. Oke, terima kasih teman-teman karena keterbatasan waktu. Presscon untuk kita akhiri dan terima kasih kepada